Pemirsa, tim penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi Faradila Zahara menghadiri undangan pameran hasil karya siswa SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Dalam kegiatan tersebut, SMA Negeri 2 Muaro Jambi menggelar pameran bazar dan seni hasil karya inovasi para siswa. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi Faradila Zahara menghadiri undangan pameran hasil karya siswa SMA Negeri 2 Muaro Jambi di halaman sekolah SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Dalam kegiatan tersebut, SMA Negeri 2 Muaro Jambi menggelar pameran bazar dan seni hasil karya inovasi para siswa. Pada kegiatan ini juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Camat Sekernan, serta undangan lainnya. Pameran ini merupakan bagian dari yang dicanangkan SMA Negeri 2 Muaro Jambi sebagai sekolah penggerak. Selain itu juga, dari implementasi siswa mewujudkan profil pelajar Pancasila, kegiatan ini merupakan salah satu program sekolah penggerak. Dengan mulai melakukan pameran bazar dan penampilan seni, hingga mulai dari perencanaan, pembuatan dan pengemasan, pemasaran dilakukan oleh para siswa. Ketua TP PKK Muaro Jambi Faradila Zahara mengucapkan selamat atas pameran dan penampilan seni SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Dikatakannya, hasil karya bazar dan seni merupakan karya siswa SMA Negeri 2 Muaro Jambi yang sangat membanggakan. Dirinya juga mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai secara langsung atau tidak langsung mengajarkan siswa untuk mencapai berkarya, mandiri, dan berprestasi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.